Waalaikumsalam. Mak tadi siapa, Mak? Saya cari abang saya. Namanya Pak Udin. Di manalah rumah, Mak? Oh, Pak Udin. Rumahnya di depan, Mak. Nah, sana, Mak, rumahnya. Terima kasih, Mak, ya. Permisi. Saya mau rumah abang saya dulu. Apa pula wajah Mak tu mirip dengan saya, ya? Apakah banyak yang sabuk dan dia ni? Udahlah. Masuk, ya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, masuk, Mbak, duduknya. Masuk, ya. Mbak cari siapa? Cari abang saya. Masa abang dah kenal? Saya adik abang yang kuliah di kota, bang. Oh, berarti kau ni adik abang. Dah lupa dah malam-malam. Macam mana agak kuliah suka? Alhamdulillah, bang. Adik dah selesai kuliahnya. Sekarang adik perusahaan sana, bang. Rencana adik ni mengajak abang sana kerja sama adik. Oh, kalau ngajak kerja sana sih tak bisa dia, eh. Malamlah abang ni banyak payah ayam. Kalau tak ayam tu kalau tak bukit makan payah ke. Nah, ini kakak ipar ni. Nah, ini menantu saya, menantu abang kau dari Ketapang. Yang anak nombor 2. Yang anak yang tua tu Linda masih di Ketapang sana. Malamlah tak boleh tahu mang. Sampai ganggu adik pula tu ya. Bila ada saudara-saudara yang ada kelebihan rezeki yang mau menyumbangkan daripada barang-barang, kami siap pula untuk menyalurkan ataupun langsung ke tempat posko kami, yaitu di Pangkas Rambut Jack. Di situlah posko kooperatif berada. Oh, abang dah nikah ni, bang. Lama dah ditinggalkan di sini, bang. Tak tahu abang nikah. Oh, bang, lama dah nak jumpa bang, eh. Bang, ya. Bang, buka ya. Assalamualaikum. Ini anaknya Atik, ni. Kau tak tahu. Atik ni kembaran kau. Ini dah punya anak ni, namanya Kila. Dia di depan rumah. Oh, berarti saya ni punya kembaran, bang. Kenapa selama ini tak tahu, ya, bang? Ada kembaran kau. Kami tak tahu, mang. Dari kecil besar jam dia dari yang baik tu. Orang angkat anak, dia nak kuliah tanya. Ini contoh ni anak dia ni, yang hati kena kembaran kau ni. Namanya Kila. Dia pengen tak, bang, nak jumpa kembaran saya, bang? Bolehlah abang buat saya ke rumah dia, bang? Sebentar, bang. Pengen saya, bang, yang tengok. Boleh. Kalian, dia ni bau sehari dia bekas ulang tahun, kan, eh? Ya, kita ke rumah dia bersama. Ya. Ya. Ya, bang. Pergi rumah kembar kau ni. Ha. Nah, inilah kembar rumah kau ni. Kembarkan adik kau ni. Masuklah, bang. Silakan duduk. Nah, ini ada kembar yang kau ni lama tak jumpa. Nah, ini anak dia ni. Dadah, luk. Dadah, mama. Dadah. Oh, ini kembar saya ni, bang. Pantas sama rupanya, bang. Tak dek-dek saya ketemu di depan, ya. Rangka saya cuma saya diam, ya. Ada lho, dek. Apa lagi dah sore ni? Mau balik lho. Ayam belum tidur, kan? Kira mau ikut Adin ke apa? Ayo, kita balik lho.